Viral video seorang pria yang tak bisa dan tak paham bahasa Thailand, tapi nekat beli makanan. Awalnya pria ini hendak mencoba sebuah makanan pinggir jalan yang berada di Thailand. Karena pria ini penasaran sama makanan tersebut, pria ini pun nekat untuk membelinya meskipun mereka sama-sama tak paham dengan bahasa masing-masing. Sama-sama nggak paham, sama bahasa cocotmu aja dia nggak paham, ujar pria tersebut. Lantas, atas videonya yang telah viral, pria ini banyak menuai komentar negatif dari netizen karena berbicara tak sopan kepada pedagang Thailand itu. Walaupun pedagang itu tak mengerti, tapi banyak juga orang-orang yang terhibur dengan video pria ini. Dan pria ini juga berkata, "Bukan kami tak sopan di Thailand dalam berbahasa, tapi lihatlah makanan ini nggak jelas." Terima kasih.